Pada sekitar bulan September 1828, Belanda mengetahui bahwa markas pasukan Pangeran Diponegoro berpusat di desa Sambiroto dan bermaksud mengepung mereka dari berbagai jurusan. Sebelum Belanda sempat memasuki desa itu, Sentot Prawiro Dirjo berhasil memukul pasukan Letnan Kolonel Solwein kembali ke daerah Mataram di satu pihak. Sedang di pihak lain, Pangeran Beyi mengalahkan tentara Mayor Bower yang datang dari wilayah Magelang. Sementara itu, Pangeran Diponegoro lolos ke daerah Bagelen. Akibatnya, Belanda mengalami kekalahan mutlak pada tanggal 5 September 1828. Bantuan pasukan cadangan yang dipimpin Mayor Ten Hove menemui desa itu sudah ditinggalkan. Jalan-jalan sisi tengah bahaya. Lalu sana. Tidak masuk akal. Resenan Kolonel Solwein desa di Kepulungan. Bill Howard dan aku justru bergabung untuk membantu kami. Lah. Arep ada di gawang ngendi kue. Kue bukan penduduk kene ya. Saya kerja di rumah ujung jalan ini, Pak. Kembalikan. Balik anak. Berenang. Bukan Pangeran Diponegoro yang menyerang mereka lebih dulu. Jadi, menurut Pak Damon, Sentot sudah tahu Belanda akan menyerang desa ini dan menyuruh penduduk supaya mengungsi. Itu memang betul. Saya tahu pasti. Bagaimana keadaan kampung, Kasang? Mustahil. Solowen bisa terjebak dan membiarkan pimpinan orang Jawa itu bisa menyeberang ke daerah lain dan berhasil lolos yang dikhawatirkan Jenderal De Kock. Kalau pangeran itu masuk ke daerah Mataram dan bukan Bagelen, kita harus kembali ke markas malam ini juga dan memberi kabar kepada Jenderal De Kock bahwa rencana pengepungan kita gagal. Otak perang mereka adalah Sentot Prawiro Dirjo. Pasti ada orang yang kasih tahu sebelumnya. Dan orang itu mesti kita cari. Kromo Ludiro, dia biang keladinya. Penduduk desa ini mengikuti Diponegoro. Captain De Boers? Siap, Mayor. Pilih orang-orangmu yang terbaik dari pasukan cadangan. Selusuri malam ini juga desa Pengasi, Gempo, dan kampung-kampung sepanjang Kali Progo. Tangkap orang yang bernama Kromo Ludiro.
tangkap dia hidup-hidup. Jangan tembak. Borgolnya. Thank you.
kasih tahu Ibu Kromo. Iya. Yeah. Nanti malam kita kumpul. Tuan Kapiten! Halt! Bapak Demang, aku sudah berhasil menangkap orang yang kamu maksud tempo hari. Korporal Dirun! Ya, Bang Kapiten! Nenek, buat kamu. Jumlahnya tidak seberapa dibanding jika kamu bisa menangkap Sentot Pawiro Dirjo. Saya tidak bermaksud meminta uang. Tapi ini jasa. Hormat! Mas! Semua keluarganya sudah saya suruh keluar. Saya harapkan perlakuan yang sebijaksana-bijaksananya, sesuai dengan adat kami. Bagus. Kamu bisa membantu aku banyak. Lieutenant, bawa orang tua itu masuk. Hadapkan dengan keluarganya. Biar dia tahu. Siap, Kapiten. Ya. Sekali dia. Anak saya yang kedua. Siapa namamu? Saya kakaknya. Oh. Tidak punya nama ya. Kapiten. Aku pinjam rumah kamu. Orang serakah. Keji. Bangun. Demang itu memfitnah kami. Suami saya cuma bela penduduk yang tidak bisa bayar pajak lagi. Berdiri, ayo. Demang itu pemeras. Ular beludak. Ayo. Pak Demang.
Sini kamu. Apa kamu tahu apa itu ular beludak? Saya tahu. Ya, sejenis ular yang tampangnya jelek, pendek, gemuk, malas, makannya paling banyak, dan sangat berbisa. Ah, menurut ibu ini itu adalah kamu, Pak Demang. Bawa gerobak mesiu ke tempat yang teduh. Berdiri. Suram, suram, tiwangkoro kingkin, lir manguswo kang layun, tenyo ilang memanise, watan niro kang landung. Dirikan kubu pertahanan di sekeliling rumah ini. Jadikan benteng sementara. Dan minta tolong Bapak Demang itu agar mengerahkan penduduk. Angkat! Tarik! Ayo tarik! Ayo! Ring Rakata Gunung Gamping Jepur! Lawan Nabi Semar.
لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Hati-hati, baik. Ini suratnya. Ini pisaunya. Amanah orang. Berat. Pada penyerangan yang dulu. Keluargamu yang jadi korban. Sekarang Pak Kromo. Tindakan mereka mesti ada yang hentikan. Kami berangkat dulu. Ya. Mudah-mudahan masih ada mesiu itu. Pak Sarjan menyembunyikannya waktu pasukan Diponegoro harus meninggalkan kampung ini. Cepat! Sebelum subuh kita harus tinggalkan desa ini. Bondan, dia mengetahui rahasia kita. Bondan, jangan lari! Berhenti kamu! Bawa dia ke gudang. Ikat. Bawa mesiunya dan kau tunggu aku di rumah. Sini! Kau siapkan kudanya, nanti aku menyusul. Tunggu. Ada apa, Den? Malam ini, aku Pono dan Tulus akan lari dari desa mencari induk pasukan Senopati Sentot untuk memberitahu apa yang terjadi. Tolong jaga Laras kalau terjadi apa-apa. Mesiu-mesiu itu dari barak itu. Bawa pasukan kuda. Tangkap penjahat-penjahat itu. Keluarkan yang mereka. Pergi. Suruh. Pergi. Uangmu mengisi tong-tong. Ayo. Selamatkan yang mati itu. Nyingkir. Ayo. Nyingkir. Awas. Pergi. Siram ke atas yang belum terbakar. Susah, masuk. Ayo, belum. Palang pintunya.
Ikut kamu. Tolong, goblok. Lala kakek ke jenderal. Bapak Demang, ini tanggung jawab kamu. Kampung ini masih penuh dengan pengacau. Aku tidak mau seorang pun dari penduduk sini menjadi pengikut Sentot atau Pangeran Diponegoro. Apa jawab kamu? Doro, belum ada waktu. Saya belum sempat mengontrolnya. Omong kosong. Kampung ini baru pulih, belum bisa diatur lagi. Sehingga tidak banyak uang yang masuk ke kantongmu. Aku tinggal dulu. Maksud saya, mereka masih sibuk selama sebulan ini. Sampah. Ayo, masuk. Masuk, lepas. Aku ingin ketemu. Dari hal seperti ini, serdadu-serdadu kami masuk ke dalam lubang. Lepaskan! Lepas! Aku mesti ketemu bapak. Telah membuat jebakan. Aku sudah biasa masuk kemari. Tutup mulut kamu. Kasih tahu sama atasan kamu. Aku ini anak Demang. Anak Demang. Pesetan dengan Demang kamu. Tapi kan barang-barang yang ada di dalam. Jangan pegang-pegang. Diam kamu. Anak Pak Demang, Lewit. Pas, penting. Saya mau bicara. Bawa dia ke dalam. Baik, Lewit. Masuk. Jangan-jangan pasukan Diponegoro masih di kampung ini, Tuan Letnan. Jangan ngaco kamu. Soalnya kita sudah kehabisan ember. Jadi susah buat nyiram api kalau ada kebakaran lagi. Lah tadi saya sudah mondar-mandir. Padahal embernya bolong pantatnya. Itu artinya kamu sudah mesti pensiun, Korporal. Otakmu sudah tidak jalan. Goblok! Jangan takut. Sebutkan namanya kalau kamu melihatnya. Lekas katakan. Pono, Jarot dan Tulus, anak pedepokan Pak Sarjan. Oh, anak pedepokan. Jarot, Pono, dan Tulus. Letnan Van Hagen. Tuan Kapiten. Anak yang bernama Jarot pasti kembali lagi. Sebab dia mencintai Putri Kromo Ludiro. Bawa Bapak Demang dan putranya kepada Pokan. Atur pasukanmu. Ledah seluruh isinya. Dan suruh dia tunjukkan di mana tempat mesiu itu. Siap, Kapiten. Maju. Niki rumah kula. Geledah seluruh rumah ini. Lepas kula niki apa, Toten? Loh, loh, kok dong lupu kafe? Periksa di bawah dapurnya. Aduh, kusialah nyumpang aku kok. Cepat pulang ini kiopo, Toten. Alah. Tidak ada apa-apa. Eh, ayo, lungo, lungo, lungo wong edan. Tidak mungkin saya salah, gudang itu tadi ada di sini. Anak di padepokan itu, pasukan siluman.
ikut sama-sama. Ayo, tengriki mboten nata napa-napa. Ayo, bedol lumo, lumo. Ada apa lagi, Nak Bondan? Datang lagi bawa banyak tamu. Mencari Jarot, Pono, dan Tulus. Loh, tadi Bapak sudah bilang. Mereka sedang pulang ke Delanggu. Nyekar kuburan Bapaknya. Dusta! Bawa pulang anak kamu! Anak itu sudah membohongi kita. Tidak ada apa-apa. Kejadian seperti ini jangan untuk terus-terusan saling memfitnah. Bapakmu salah seorang korbannya. Menurut aku, tak ada yang lebih buruk dari orang yang suka memfitnah orang lain. Waktu sekarang ini, gampang sekali orang punya pangkat demang. Tapi untuk menjadi demang yang baik, tidak gampang. Sedalam-dalamnya laut, hati orang tidak bisa dijajaki. Demang itu pernah melamarmu untuk putranya. Menurut Bapak, anak itu tidak punya pendirian. Atas alasan itu kita menolaknya. Tapi rupanya dia sakit hati dan membalas dendam dengan macam-macam pajak yang dibebankan ke Bapakmu. Sampai terjadi malapetaka ini. Bapakmu orangnya keras. Penduduk sekitar desa sini pada dasarnya itu penurut. Contohnya, kalau suaminya pada pergi berperang, istri-istri mereka itu merelakan. Tapi jangan coba-coba. Ada yang mau memisahkan. Laki-laki di sini lebih rela mengorbankan kepalanya. Aku dengar dari demang itu Kromo Ludiro sangat mencintai keluarganya. Jelas sekarang. Dibanding dengan anak demang itu, bapakmu lebih suka pada pemuda-pemuda padepokan. Mereka pemberani dan taat pada agama. Thank you.
Pinkrat! Mars! Ayo minggir, ayo minggir, bubar, minggir. Bubar, bubar, tontonan ke, bubar, bubar, ayo, bubar, bubar, kena, bubar, bubar, ayo. Aden yang lawan. Pada balik anak, balik. Korban. Boleh. Jo, lapor Jo. Se, se, se. Letnan. Bubarkan orang-orang ini. Siapa kita? Tekas! Mundur! Mundur! Ayo, lekas! Mereka menulisnya dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan mesti mengetahui bahwa tanah di mana saat ini tuan-tuan berdiri adalah sebagian dari tanah Jawi, negeri leluhur kami. Atas bantuan Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami sudah akan dapat memilikinya lagi dan membebaskan orang-orang kami yang tuan tangkap. Nyawa kami adalah taruhannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sentot Ali Basya Abdul Mustafa, Prawira Dirja. Alibasa Abdul Mustafa Pawiro Dirjo. Otak sabotase kemarin malam. Peperangan ini harus dihentikan. Sejak Diponegoro mengangkat senjata, telah timbul kegoncangan di antara kami dan kegelisahan di antara penduduk. Stop! Kasih tahu kami, di mana orang itu sekarang berada? Aku berjanji tidak akan mengganggu kampung ini, andai kata dia masih berada di sekitar sini. Tapi kami harus tahu. Ayo bicara kamu. Saya tidak tahu. Jangan bodoh. Penyerangan Letnan Kolonel Soloen gagal ke desa ini karena kamu telah memberitahukannya. Tidak benar. Aku tidak peduli keterangan itu kamu dapat dari siapa. Yang penting kasih tahu kami. Kemana pasukan sentotmu itu pergi? Dia harus ditangkap. Dia seorang pemberontak. Lepaskan. Kamu sendiri sudah mengaku bahwa kamu pengikut Diponegoro, seorang pejuang. Semua orang Jawa saat ini pengikutnya. Tidak semua. Dari 10, 4 orang sekarang berada di pihak kami. Dan akan lebih banyak lagi. Besok 5. Lusa 6, minggu depan 7,
10 hari lagi mereka 8, kemudian 9, dan akhirnya semua berpihak kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak mungkin. Tidak ada sebuah negeri yang semua penduduknya terdiri dari pengkhianat. Tidak ada. Bangsat. Tutup mulutmu. Kalau betul ada menurut Tuan Kapiten, saya rasa mereka semua sedang hilang. Mungkin terlupa diri. Tertutup oleh pangkat. Letnan. Atau kekayaan yang kalian limpahkan. Biarkan. Sehingga mereka tidak bisa melihat lagi kebesaran nenek moyangnya. Jadi kamu lebih memilih kecintaanmu pada tanah air daripada dirimu atau keluargamu? Dari sebelah sini! Teruskan, jangan peduli. Kamu tidak mencintai anak-anakmu. Lepaskan ikatannya. Nah. Jangan ganggu mereka. Sini. Ayo. Mereka harta yang tidak ternilai. Aku tidak mau mengganggunya. Aku cuma mau memisahkan kedua anak itu dari kamu. Dan jangan harap bisa ketemu lagi. Bajingan. Anjing! Jangan kau harapkan itu dari kami. Diam! Lepas! Kamu jangan menyiksa saya dengan cara seperti ini. Mereka tidak bersalah. Kamu! Lawan aku kalau berani, Kapiten. Tapi jangan anak-anak itu. Suruh orang-orang membawa anak itu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Pangeran Diponegoro atau Sentot. Kapiten. Orang itu tahu di mana Sentot berada. Tembak saya. Tapi jangan ganggu mereka. Ayo ikut. Papa! Ikut aku. Ibu! Masuk, masuk. Tidak apa yang terjadi? Sudah. Sudah. Lepaskan anak saya. Hei, pegang, pegang! Ibu! Ibu, masuk! Saya tidak setuju. Bawa sekalian anak perempuannya. Anak perempuannya itu tidak tahu apa-apa. Ikat dia di pendopo depan. Korporan, gemboknya. Kuncinya goblok. Kuncinya goblok? Kunci ya kunci. Peperangan ini sudah berlangsung selama 3 tahun lebih. Tapi apa hasilnya? Tidak ada. Kita memerlukan tangan besi. Mulut meriam kita harus tepat mengenai sasaran. Sentot Pawiro Dirjo telah mengatur semua ini. Dia harus ditangkap. Apapun caranya. Apalagi orang yang sudah tahu di mana Sentot berada, ada di antara kita. Tugas kita cuma lagi membuka mulut orang itu.
melalui anak-anak yang tidak bersalah. Apa salahnya? Yang saya tidak sependapat adalah menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Kalau tombak dan pedang mereka sanggup membunuh pasukanmu, apa mereka juga berpikir tentang anak-anak kita? Saya kenal betul apa yang namanya keluarga Jawa. Masih banyak cara lain. Suruh anak perempuannya yang bicara. Kalau dengan caramu itu gagal, seluruh keluarganya aku singkirkan. Ibu Pertiwi, bedolan kang watek lumuh, kuno sekti setyo ilang. Senopati Sentot Prawiro Dirjo. Jangan bicarakan. Aku tidak tahu apa-apa. Mereka mengirim saya. Bapak mengerti. Kamu malah harus gembira. Karena kita bisa omong-omong soal keluarga. Beberapa hari saja, kau sudah kelihatan lebih dewasa. Ibu sangat menderita. Bodoh! Itu yang diharapkan pasukan Belanda. Jangan perlihatkan. Penderitaan ini tidak seberapa. Kesulitan adalah guru yang bisa membuat kamu semua bijaksana. Kami semuanya ke desa. Sebentar lagi akan liwat. Kamu akan kawin dan punya anak-anak. Umur ada di tangan Tuhan. Teman hidupmu mesti seorang ksatria yang bisa menjaga projo keluarga kita. Lelaki yang bisa mendahulukan kewajiban daripada kepentingannya sendiri. Karena cuma orang seperti itu yang tidak makan suap, apalagi menjual bangsanya. Dari seorang ksatria akan lahir anak-anak yang baik. Kamu jangan kaget kalau mereka itu nakal-nakal. Itu biasa. Yang penting, asal mereka jangan berani mencuri atau mengingini barang orang lain. Supaya besarnya jangan jadi maling. Inge. Hindarkan perbuatan seperti itu dari keluarga kita. Sebuah pademangan jika terdiri dari banyak maling akan membuat sebuah kabupaten tidak bisa berdiri. Sebuah kabupaten jika terdiri dari banyak maling tidak bisa membuat sebuah kepatihan berdiri. Sebuah kepatihan, jika terdiri dari banyak maling, tidak bisa membuat sebuah kesultanan berdiri kokoh. Jika penduduk sebagian besar terdiri dari maling, lebih baik tanah Jawa ini tenggelam ke dasar laut. Sekarang ini, kamu sudah waktunya kawin. Biar dipaksa jangan dengan anak demang itu. Bapaknya maling besar. Thank you.
panen pajak kamu tahun lalu. Tahun ini tidak seberapa. Tidak seberapa apa? Dua kali lebih besar hasil panen kami. Lebih sedikit dari pajak yang mesti kami bayar. Dari mana kami mesti makan? Kalau Pak Kromo masih ada, dia akan membela kami. Seperti urusan kerbau saya tahun lalu. Jangan harapkan dia sebentar lagi bakal mampus. Pergi. Pon, langsung mawon, Kang. Keserakahannya sudah naik sampai ke kepala. Kromo Diro harus dibebaskan. Harus mengadakan hubungan baik lagi dengan Kromo Lutiro. Tidak-tidaknya untuk membungkam mulut penduduk. Perbuatan kita sudah diketahui. Jalan apa yang baik? Suruh Den Bundan menghadap Kapiten The Boss dan minta izin bicara dengan Kromo Lutiro. Siapa tahu hatinya sudah lunak dan merubah pikirannya mengenai Den Bundan. Andai kata dia masih bisa kawin dengan putrinya, kesan orang-orang kampung akan berbeda terhadap kita. Bagaimana kalau ketawa itu ditahan dulu? Diam sebentar. Kalau marah ya bisa dikekang, tapi bagaimana caranya menahan orang ketawa? Mereka itu didatangkan buat melayani serdadu makan, bukan buat cengengesan seperti itu. Doro mesti bertindak, kalau tidak kita yang celaka. Den Bundan pasti mau. Dia masih mencintai gadis itu. Pak Ulama mesti ikut serta mengatasi soal penduduk itu. Oke, gue. Bus. Cukup tendawa lah. Bisa, bisa. Bahkan kamu boleh kawin dengan gadis itu. Andai kata kamu bisa memaksa bapaknya buka mulut, di mana tempat persembunyian Sentot? Kalau boleh, saya akan temui beliau sekarang. Pasti. Ternyata kamu lebih pandai dari bapakmu. Waktunya tepat untuk mengambil kesempatan dari kesempitan orang.
apa lagi dong? Kamu lihat sendiri. Bubar, bubar. Minggir, ayo. Boleh, boleh. Kamu jemput. Keluarkan korban-korban itu dari baraknya. Kuburkan mereka secara layak.
Semuanya ini sudah diatur. Kita harus membekuk Sentot. Kuncinya ada pada Kromo Ludiro. Bawa istri dan anak-anaknya keluar. Angkut. Naikkan mereka ke pedati. Siap. Tangkap Bapak Demang dan pembantunya. Kamu tidak lihat anak ini masih menyusu? Apa kamu tidak pernah punya anak? Lieutenant. Jangan kami kumpul di sini. Ini rumah kami. Kami tidak bersalah apa-apa. Pergi. Saya tidak punya apa. Pergi. Bayu! Jangan pisahkan kami. Usulmu supaya anak gadis orang itu membuka mulut telah gagal. Aku tidak mau bicara lagi. Yang penting sekarang adalah tindakan. Yang bijaksana. Supaya kita jangan disebut dalam sejarah sebagai orang keji yang tidak kenal peri kemanusiaan. Tidak kamu lihat? Di luar sana, 4 orang serdadu kita mati konyol. Tapi biang keladinya, yang mestinya kita tahu dari orang ini, masih gelap. Ibu itu masih menyusui anaknya. Tindakan kita saat ini sudah seperti binatang. Untuk membuka mulutnya. Dia akan tetap bungkam. Dia pasti bicara. Bawa adikmu kemari. Masukkan anak-anak itu ke dalam pedati. Tidak. Pisahkan dari ibunya. Bawa mereka pergi. Anjing. Bajingan. Tidak. Saya tidak mau. Ikut. Kembalikan anak saya. Ibu. Bertahanlah. Ambil adikmu dari tunggu dulu. Tahan mereka. Letteran. Sekali lagi kau bertindak, pistol ini akan menghancurkan kepalamu. Jangan ganggu mereka. Yang memberitahu Sentot bahwa mereka akan diserang pada tanggal 5 September. Dusta! Jangan dengarkan dia. Tiga pasukan bergabung. Masing-masing bertugas untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Setelah kami gagal menangkapnya di daerah Lengkong. Tidak betul. Kami tidak pernah berhubungan dengan Belanda. Diam! Lalu, mereka membuat strategi. Jangan teruskan! Pengkhianat!
Bangsat kamu. Kau lihat sendiri akibatnya. Sersan, siapkan pedati-pedati untuk berangkat. Pisahkan mereka dari ibunya. Cepat! Bawa anak-anak itu pergi. Tidak, lepaskan adik saya. Bang Anjo. Turun. Turun kamu. Jangan. Jangan. Tidak, lepaskan. Ibu. Jangan. Jangan dengarkan. Dia tidak tahu apa-apa. Bohong. Dia cuma mengada-ada. Tutup mulut kamu. Waktu cuti tanggal 27 Agustus, saya menemui Sentot di desa ini sore hari. Jangan bicara. Mereka tidak akan membunuh. Dan memberitahu akan adanya penyerangan besar-besaran pada tanggal 5 September. Jangan hancurkan perjuangan ini. Dengar, 20 Juli 1828, Pangeran Diponegoro terpaksa menjebol dinding sewaktu pasukan Belanda mengepung rumahnya di Tegal Rejo, miliknya. Setelah itu, mereka menyusun strategi atas gagasan Sentot Prayura Dirjo. Mereka membagi pasukan menjadi tiga. Pasukan Sentot akan menyerang pasukan Selowen lebih dulu. Begitu? Waktu rumah mereka terbakar, Pangeran Diponegoro berkata pada istrinya. Dan setelah itu mereka akan bermarkas di... Ayo. Di mana? Sumbangkan harta kita pada rakyat yang sedang menderita. Dekat sebuah sungai kecil. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi di dunia. Terus, terus. Kita tidak perlu takut. Tutup mulut kamu. Di dekat sebuah sungai. Di daerah. Maut! Diam! Maut pasti datang setiap saat. Setan! Tutup mulut kamu! Di dekat sebuah sungai. Padamu juga, Kapiten. Dia pasti datang. Kalau tidak hari ini, entah kapan, tapi pasti datang. Di lereng sebuah bukit. Kau boleh tembak istriku. Bila! Seluruh keluargaku dan aku. Lekat katakan. Perjuangan ini harus terus. Kita jangan menyerah. Ayo. Mama.
Mama, apa betul orang Jawa itu jahat? Tidak, Manis. Sana tanyakan ke ayahmu. Tidak, tidak ada orang jahat. Yang ada cuma orang Seraka. Juga orang Belanda. Sudah mendengar laporan yang lengkap dari kampungmu. Mas Sanget adalah orang yang aku tempatkan di rumah Demang. Dia membawa berita yang tidak enak. Pak Kromo telah mati syahid. Secepatnya kita akan menyerang desa itu. Kamu, Pono dan Tulus, aku minta masuk lebih dulu dengan rombongan Jatilan pimpinan Pak Bambang. Kawan-kawan kalian sudah aku beritahu supaya menjemput. Saya laksanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tashkurun. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Saya belum pernah menemui Kakang di tempat ini sebelumnya. Lara sudah bercerita banyak tentang keadaan Kakang. Dia menyampaikan yang baik-baik saja untuk membesarkan hati saya. Memang sebegitu mestinya tugas seorang anak. Nah, ini tentunya kalau pada mau main. Sini-sini, Mas. Ayo. Iyalah. Tapi sekarang saya tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Kakang di sini yang tidak diceritakan kepada saya.
Kata seorang serdadu, kakang mati dengan tabah. Ini saya bawakan kue kesukaan kakang. Saya ikut membuatnya. Dalam waktu sebulan saja, anak-anak tumbuh dengan cepat. Mereka sehat-sehat. Gigi atas sigit sudah tumbuh yang baru. Muri semakin nakal. Dan si putut kita sudah mencoba merangkak. Mereka tidak saya kasih tahu. Kakang sudah tidak ada. Biar mereka tetap merasakan bahwa kakang masih ada. Seperti saya rasakan saat ini. Kematian kakang membawa hikmah semangat yang besarnya dua kali kepada saya. Mata saya saat ini terbuka melihat orang-orang sekeliling. Yang baik-baiknya dari seseorang. Dan yang buruk-buruknya dari seseorang. Hidup saya saat ini sudah tidak memerlukan apa-apa lagi. Kecuali membesarkan anak-anak kita. Supaya bisa meneruskan perjuangan kakang di kemudian hari. Keprihatinan kakang. Kesederhanaan kakang dan kebesaran jiwa kakang. Kamu tidak perlu minta ampun pada saya, Jayeng Wirono. Tapi pada bangsamu sendiri. Anakmu jadi kurban karena kesalahanmu. Kamu menikam sekaligus ke kiri dan ke kanan. Saya akan tetap mengabdi pada Tuan Kapiten. Asalkan kedudukan saya jangan dicabut. Bangsat! Orang seperti kamu tidak perlu hidup di dunia. Pengkhianat bermuka dua. Bangsamu sendiri kamu fitnah. Orang-orang kami kamu racun. Ular beludak. Tuan Kapiten. Tunggu hukuman matimu dengan tenang. Makin jauh saya dengan kakang, terasa semakin dekat. Selamat malam, Kapiten. Ada sesuatu yang ajaib telah lahir dari perkawinan kita. Sesuatu yang lebih mulia dari dekapan kakang. Atau pendaringan kita. Yang saat ini sudah mulai kosong. Ha ha ha.
Saat ini saya mantap. Semangat juang Kakang akan mendidik saya jadi ibu, bapak, guru, dan kawan dari anak-anak kita. Saya akan mulai dari keluarga kita, mengisi apa yang perlu diisi di zaman yang rabah-rabah seperti ini. Andai kata Kapiten mendengar apa yang dibicarakannya, tindakanmu tidak akan segegabah sekarang ini. Andai kata kau lebih dulu buka mulut, suaminya tidak akan mati. Nasibnya buruk sekali. Kenapa bukan aku yang kau tembak? Belum. Nanti. Aku masih membutuhkan kamu. Jangan bodoh. Setelah penembakan itu, aku sudah putuskan tidak akan buka mulut. Kau boleh perang melawan angin. Sentot harus kita tangkap. Dan itu tugas kita. Kita sama-sama satu kor. Kita sama-sama orang Belanda. Di mataku kau orang sakit, Kapiten. Korporadiron! Siap, Kapiten! Suruh mereka diam dulu! Baik, Kapiten! Ya. Pada diam dulu lah. Tuan Kapiten lagi mumet kok. Apanya yang mumet, Bro? Ya, mumet anunya. Anunya apa? Tidak tahu lah. Anunya anu. Yang ini Pak, sudah saya isi mesunya. Sudah kering. Pasti sudah bisa meledor. Nanti besok saya coba. Lama-lama kau bisa jadi serdadu. Ini upahmu. Ini. Tolong letakkan di tempatnya semula ya. Iya. Nasib kok di bawah terus. Kalau penagen ditahan, itu berarti kehadiran kita di sini bukan lagi melawan Sentot atau Diponegoro. Ya, perang di antara kita sendiri. Aku tidak setuju. Van Aken, dia lebih mengikuti peraturan yang ditentukan Hendral Kok dalam menghadapi orang-orang Jawa ini. The Boss terlalu keras. Ia terlalu berlebihan. Sekarang tidak usah dipersoalkan. Kita lihat saja nanti kenyataannya. Kenyataannya Van Aken pasti kalah. Kalau tuan-tuan mau aman, kita harus memihak kepada yang lebih kuat. Jadi The Boss tidak ada pilihan lain. Tidak, Van Aken yang benar. Semua yang dilakukan The Boss adalah tanggung jawab. Lepas dari persoalan pribadinya. Yang jelas, Van Aken adalah pengkhianat. Belum tentu. Kita hanya dibuat tegang oleh tindakan The Boss sendiri. Dia panik sendiri. Karena kalau kita mau jujur, sekarang ini kita perang melawan siapa? Coba sekarang kau tanyakan pada Sersan Jenny itu. Kalau dia bisa jawab. Jawab kalau bisa.
Saya tidak bisa menjawabnya. Istri saya mempunyai firasat yang sangat buruk waktu saya dikirim menyerang kampung ini. The boss yang tadinya, Van Aken mesti kita bebaskan. Sen! Dia kasih tahu Kapiten The Boss. Sersan, tunggu dulu. Van Aken memang seorang pengkhianat. Kembali kamu. Kejadian ini adalah peringatan buat pengkhianat-pengkhianat dan buat orang yang berani melawan atasan. Camkan itu. Kau harus hentikan pertumpahan darah yang lebih banyak lagi. Hari ini kau berhasil membunuh salah seorang yang tidak berpihak kepadamu. Apa kau yakin besok tidak ada lagi yang lain yang jumlahnya mungkin lebih banyak lagi? Akan kutembak lagi. Kalau semua dari mereka. Semuanya akan kutembak. Aku sedang mengejar karier dalam kemiliteran. Aku sudah berusaha segala macam untuk jadi orang Belanda. Aku sudah terlalu capek untuk terus-menerus menjadi seorang kapiten. Peperangan mempunyai pertimbangan kemanusiaan. Di samping taktik dan tujuan, The Boss. Tapi kenyataannya berbeda. Peperangan tidak membuat aku bahagia. Munafik! Dengan caramu yang seperti ini, kau tidak akan mendapatkan apa-apa dalam peperangan ini. Kau sedang konflik. Ambisi pribadimu hanya menambah korban yang lebih banyak lagi. Matamu menyaksikannya. Pedangmu turut membunuh. Di hadapanmu korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pembantaian yang sewenang-wenang dalam peperangan di Kembang Arum, Ngelengkong, Delanggu, itu semua korbanmu, The Boss. Kemenangan. Semua kemenangan. Kemenangan. Biarkan aku bicara. Hentikan ujian kamu. Pribadimu rompengan. Kau tidak sedang berperang melawan prajurit. Kau contoh orang bingung yang patut dikasihani. Kalau besar mau jadi apa? General. General?
Wanti-wanti, tempatnya Den Lara sudah tahu. Besok malam aku tidak punya banyak waktu. Tolong ini berikan padanya. Ibu Kromo Ludiro sedang sakit. Jaga anak-anaknya jangan sampai terlantar. Ya. Jaga dirimu juga. Kita tidak mendapat hiburan.
Nonton saja, dokter. Yang ini biar aku yang ngurus. Apa perlu saya antar, Tuan Kapiten? Tidak perlu. Aku sudah bosan melihat tampangmu setiap hari, Korporal. Sakang. Aku tidak mengira di rumah ini masih ada gadis cantik. Dibandingkan dengan penari-penari di luar, saya tidak berarti apa-apa. Tapi mereka memakai topeng. Mana saya tahu. Pada akhir tari mereka akan membuka topeng itu. Penari utamanya sangat cantik. Matamu bagus sekali. Kenapa tidak kemarin-kemarin aku melihatnya? Aku mau rombongan itu besok malam main di benteng. Tapi kamu dan ibumu harus hadir. Oh, ha. Keparat kurang tata. Wapur bening sakti bumi. Saya mesti denos. Tidak lagi rezeki, bro. Aja melu-melu kue. Lagi ngapa kue? Orang rapopo. Wong edan. Saya kira setengah saya bayonet. Jadi anak tuyul baru tahu kue. Thank you.
Ntar dulu. Baik. Ini ibu nak. Biar dia di sini dulu. Izinkan saya. Cepat tidur, tidak ada apa-apa. Kapan Bapak pulang, Bu? Tidak lama lagi. Sekarang tidur kembali, supaya cepat besar. Tinggalkan aku. Akan kembali. Sesuatu yang sudah jatuh bukan milik saya lagi. Aku akan menyimpannya buat kamu. Jangan menangis. Dalam beberapa hari mendatang, pasukan Sentot akan menyerang desa ini. Semuanya sudah dipersiapkan. Aku tahu, cobaan ini sangat berat. Mukamu pucat sekali. Waktu kecil, kita tidak mengira bakal ada perbuatan orang seperti ini. Bulan saja, kamu sudah kelihatan lebih tua, kurus. Aku kira semua orang desa pada waktu ini. Setiap kampung yang aku lewati, yang ada kesengsaraan di mana-mana. Kau! Cegat dari sebelah sini! Kau, Rikau! Tangkap dia! Pegang! Jangan lupa! Pegang! Lepaskan! Lepaskan! Bawa dia masuk benteng! Lepaskan! Diam kamu! Jangan lupa.
Bebaskan Tuan Gagrama Lulilo! Diam! Balikkan kepada kami! Ayo! Kamu siapkan semua pasukan. Siap. Mampus kamu. Pemimpinnya! Tangkap semua! Keluar! Pistolnya! Jaga rekornya! Jangan kau yang ada molot! Pegang! Ayo, pegang! Lepaskan aku! Tangkap semua mereka! Ringkus dia! Pegang! Apu kowe! Ayo! Sudah sebulan kesempatan ini! Aku tunggu-tunggu! Kesenian bisa membuat orang biadab menjadi lunak! Kamu tahu? Bajingan! Kamu bukan seniman. Kesenianmu kamu pakai untuk membunuh. Masukkan dalam kerangkeng. Taruh di depan benteng. Biar semua orang tahu siapa yang berani menentang kami. Upahnya adalah hukuman. Tuan Kapiten. Diam. Kalian pergi semuanya. Tangkap semua orang yang terlibat dalam urusan ini. Ibu! Lepas! Ibu! Lung! Bayu! Ayo! Sigit! Tidak! Ikut! Jangan! Ibu! Sigit masuk. Sigit, adik saya. Sini. Sigit. Rene nak, ibu. Rene. Rene. Kasih tahu penduduk mereka harus berbuat sesuatu. Jangan tinggal diam. Wah! Dah, bawa cadungnya. Kamu lebih dulu. Apa-apa. Mundur. Ayo. Ah.
dia harus membuka mulut. Di mana Sentot Pawiro Dirjo berada? Waktunya mendesak. Mata-mata menyusup. Pengkhianat-pengkhianat merajalela. Rupanya mereka punya alasan sendiri-sendiri. Bungkam. Sebut satu tempat. Setelah itu aku jamin kau akan bebas. Mereka semua akan aku bebaskan. Aku tidak tahu. Kamu yang tahu. Mereka semua bungkam. Kalau kamu tidak tahu, siapa lagi yang tahu? Bicara. Bicara. Akan kuserahkan semua hartaku. Asal aku bisa keluar dari sini. Kamu jangan ikut campur. Kuatkan ikatannya. Jangan! Kromonodiro yang tahu di mana markas pasukan Sentot Prawira Dirjo berada. Anak itu, jangan sampai dia kurang ajar. Hei, bocah cilik, Den! Mlebu, Den! Mlebu! Saya tahu di mana Senopati Sentot berada. Mendiang suami saya pernah menceritakannya. Itu artinya kamu tahu. Di mana? Masuk! Masuk! Jangan sakiti aku lagi. Saya tidak akan buka mulut. Kamu mesti bicara. Sudah sebulan ini aku menunggu. Jangan harapkan dari kami. Sentot tidak ada artinya. Dia tidak peduli apa besok kalian masih hidup atau mati. Bicara selagi masih punya kesempatan. Tidak ada gunanya. Apa kalau saya kasih tahu Tuan Kapiten bisa menghidupkan kembali suami saya? Yang jelas, kalau kamu tidak mau kasih tahu, semua kalian besok pagi akan mati. Keluarga saya seluruhnya terbunuh oleh Belanda di desa Dekso. Sekarang ini saya tidak takut mati. Kalian berkomplot! Keluarkan anak padepokan itu! Berdoa! Tahan dulu! Jangan ganggu lagi pemuda itu! Tuhan mau kau! Hentikan! Berdiri, kak! Berdiri! Tembak saya! Kalau Belanda memang ingin berperang melawan perempuan, lepaskan! Ibu! Hei! Harum Melayu dengan Dekwe! Lepaskan! Ayo, Melayu Maning! Tidak mau! Turunkan anak itu! Masukkan mereka ke dalam kelangkeng. Ayo, ikut. Mau apa kamu? Cari bapak. Pulang. Jaga adik-adikmu. Jangan. Jangan saya. Masuk. Semua.
Nenek, buat kamu. Cari bapak. Pengecut! Sekarang kamu berperang melawan anak-anak. Bawa keluar. Ayo. Tidak mau, tidak mau. Kamu boleh minta apa saja, tapi jangan bapakmu. Mana bapak? Rasa lokang ojo dadi wong kang lumuh. Apa? Jangan bawa saya! Jasa saya sudah banyak buat penduduk, buat Belanda! Buat perutmu, lintah darat! Ini, nih, nih, ayo! Iman teman bumi iku. Londo! Apapun namanya, jangan kau hinakan kemanusiaan! Pertahankan martabatmu supaya jangan dihina anak cucu. Jangan hasut mereka. Mereka cuma petani. Selamatkan sawah mereka yang hasilnya kalian makan. Ketenan, siapkan pasukan kuda. Bubarkan. Siap, kapitan. Bebaskan. Keluarga saya sedang menunggu. Semua. Sebagian rakyat kelaparan, jangan ganggu agar mereka bisa menanam padi. Keluarkan dari kurungannya. Tanah kami sudah siap untuk ditanami. Keluar. Mundur. Mundur. Tarik kembali pasukanmu. Mereka tidak akan melawan. Pasukan ke benteng. Setiap tinggal tanah akan mereka pertahankan. Tanyakan kenapa mereka datang. Karena tanah moyang ini kalian pijak-pijak. Nyingkir dari bumi Mataram. Datang uang sati sok. Bisang kono wajib sati yo syekti. Bilopati bumi. Bunga! Bunga kalau ditunya! Bunga! Kembali ke pangkuan bangsamu. Diam. Bumi ini membutuhkan kalian. Harganya lebih mahal dari uang dan pangkat. Di sana kamu lahir. Dan di sana kamu akan mati. Hentikan bangsat. Teruskan. The boss. Kau bisa bunuh mereka. Tapi kau pasti gagal. Jangan dipengaruhi. Mereka akan menikam dari belakang. Bebaskan saya. Busuk. Modal anak negeri apa kamu? Bawa pengkhianat itu masuk. Bungkam mulutnya. Ayo, maju. Kami bukan bangsa kerdil. Kami pewaris Majapahit. Berontak. Tinggalkan orang itu. Tembak aku kalau mau jadi pahlawan. Kapiten, jangan emosi. Jangan emosi. Lepaskan aku ke barat. Hidup Pangeran Diponegoro. Hidup Kiai Moto. Hidup Senopati Sentot.
hidup pangeran kau. Dia menembak terlalu cepat. Aku tahu di mana Sentot sekarang berada. Letnan, kamu seorang dokter. Perpanjang umurnya sampai dia bisa bicara. Kalau kamu tidak mampu, kamu yang aku tembak. Kapiten, tahan! Biarkan aku! Tahan! Serdadu banyak diserang malaria. Kita tidak punya dokter lagi. Come on!
Thank you.
Aneh ya, Cok. Apanya yang aneh? Kita kok nggak ditangkep? Padahal tidak mati. Apa ya? Itu artinya kita tidak dianggap ada. Mati boleh, hidup ya boleh. Oh, kita sudah lama mati toh. Ayo. Orang tidak punya bangsa, ya begitu nasibnya. Mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Anak cucu kita akan lebih bisa mengatasi semua ini. Lebih terampil, lebih punya watak pemimpin. Lebih kuat daya tahannya, lebih penuh cita-citanya, kepribadian dan keluhuran budi pekertinya. Kami akan membawanya dulu, sampai dia sembuh.